saya ngajar bahasa Indonesia kelas 2 di sini. Nama saya Fahri, nanti kalau kamu ada kesulitan bisa menghubungi. Sekarang saya akan memberikan pelajaran tentang berita. Apa sih berita? Berita adalah sebuah informasi tentang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Ini berita. Ya, berita itu bisa melalui media elektronik dan media cetak. Apa saja media elektronik? Di antaranya yaitu internet. Internet hal ini, internet, TV, kamu pegang HP, ini media elektronik. Kalau media cetak, internet. Internet. Media cetak itu koran. Maaf, koran kan? Koran, majalah itu adalah media cetak. Ini termasuk juga sumber berita. Nah, unsur-unsurnya apa berita? Kamu masih ingat mungkin pelajaran kelas 5 bahasa Indonesia, kelas 6, kelas 1, kelas 7, sekarang kelas 2 ini. Ya, unsur berita itu 5W plus 1 H. Mungkin kamu masih ingat, gak usah saya terangkan, 5W plus 1 H. Kalau di bahasa Indonesia kan, ini yang pertama apa? Apa ini menanyakan tentang suatu peristiwa yang hubungannya sama tujuan dan benda. Ini ya. Terus yang kedua, siapa? Siapa ini menanyakan tentang orang. Di mana? Menanyakan tentang tempat. Kapan? Menanyakan tentang waktu. Mengapa? Menanyakan sebuah peristiwa terjadi, yang terjadi. Yang keenam, peristiwa atau sebuah proses. Nah, bagaimana Pak? Contohnya berita banyak, kamu baca koran, itu termasuk berita. Misalnya yang lagi center sekarang ini apa? Tentang apa? Corona, tahu corona ya? Corona ini juga termasuk berita. Terus, bagaimana corona ini terjadi? Ini apa hubungannya dengan 5W plus 1? Nah, ini juga berita media. Kalau berita elektronik, misalnya televisi. TV dulu ya. Kamu jangan tertawa ya, lihat pelajaran ini. Jadi nanti jangan tegang, lihat pelajaran ini. Kamu nanti saya beri tugas, ingat-ingat. Terus, kalau di mana menanyakan tempat? Tempatnya, oh di mana corona asalnya berada? Di Cina. Kapan peristiwa ini terjadi? Ya, kalau di Indonesia mulainya adalah di Cina. Ini hubungannya. Paham? Jangan iya-iya saja ya. Nanti kamu akan saya beri tugas. Nih, ini adalah berita. Nanti kamu saya beri tugas yang hubungannya dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H tidak usah dijawab. Hanya menggunakan pertanyaannya saja. 5W plus 1H ini. Misalnya contohnya ada suatu kecelakaan. Apa yang terjadi kemarin di depan sekolah? Apa menanyakan sebuah peristiwa? Oh, kecelakaan. Siapa? Misalnya si B. Nah, biar nggak usah banyak-banyak lah. Kamu, saya beri tugas membaca dari koran boleh, kamu baca koran dari internet boleh, ya. Yang hubungannya sama 5W plus 1W. Apa? Siapa? Di mana? Kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini. Jadi, kamu tulis dulu temanya apa? Atau judulnya? Judulnya yang saya contohkan tadi, corona, gak boleh ditiru. Kesenangan ini niru itu akhirnya. Boleh ditiru. Cari yang lain. Pak, kalau gak ada yang lagi santai sekarang corona, coronanya gak apa-apa. Temanya corona, tapi judulnya apa? Paham ya? Judul itu nama, misalnya si A itu nama. Kamu tulis 5W plus 1H. Temanya misalnya corona. Judulnya corona berasal dari Wuhan, Cina. Nah, kamu tulis hubungannya sama apa, siapa, di mana, kapan. Terus di bawahnya yang kedua, tugas yang kedua yaitu kamu menulis bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan
kesimpulannya bagaimana? Tahu ya kesimpulan. Kesimpulan itu adalah garis besar dari sebuah berita. Oke. Nanti kalau kamu tanya, ya saja saya. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, wis. Ini saja hanya sebagai pemanasan. Ya, pemanasan kamu supaya ada pelajaran atau semangat untuk belajar meskipun tidak di sekolah tatap muka. Nanti perkenalkan, nama saya kan kamu sudah tahu, saya belum tahu kamu. Apalagi yang Ojo itu. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.